Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Kembali lagi saya Mas J di tempat yang terdekat dari tempat saya, dari rumah di Ketanggungan, yaitu di Stasiun Ketanggungan sebelah timur. Saya di sini lagi edisi kangen dengan kereta favorit, yaitu kereta api Fajar Utama Jogja, yang hari ini jalan satu hari saja. Jadi saya berkesempatan untuk mengabadikannya di sini. Nah, di belakang saya tuh ada kereta perawat jalan rel atau KPJR yang sedang stabling di stasiun Ketanggungan. Tapi saya kayaknya belum bisa mereview ya, karena posisinya agak sulit di belakang sana. Mungkin nanti lain hari bisa saya review. Oke, seperti apa Fajar Utama Jogja yang lama istirahat? Katanya sih ada yang beda dari Fajar Utamanya. Tapi apa ya bedanya? Sama-sama stainless sih. Oke, seperti apa, penasaran? Selamat menyaksikan. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ada yang nggak biasa dengan Fajar Utamanya. Dan seperti apa yang saya terima infonya dari teman saya yang di Jogja, bahwa kereta api Fajar Utama Jogja hari ini full eksekutif, menggunakan rangkaian eksekutif semuanya, yang meminjam rangkaiannya kereta api Taksaka ya. Kalau biasanya Fajar Utama itu menggunakan ekonomi premium dan eksekutif, tapi sekarang eksekutif semua. Lokonya CC201, keren banget. Yuk kita rekam dari sisi sebelah barat. Keretanya masih berhenti karena datangnya awal dari jadwal ya.